kenapa berisik sekali panggil aku? Aku sedang tidur. Itu, aku gak temukan batu kotaknya lagi. Kan aku sudah temukan 11. Oh, kamu sudah temukan 11. Berarti kurang 4 lagi. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes. Hai, beruang kepala bola. Aku akan memberikan kamu tantangan. Tantangan di desa beruang. Apa kamu siap untuk menerima tantangan dariku? Dan aku akan memberikan kamu tantangan yang sangat sulit. Wow, tantangan apa itu? Oke, aku akan mencoba menyelesaikannya. Tantangannya, aku akan pergi ke desa beruang dan aku akan mengambil batu kotak. Hah? Batu kotak? Wow! Kamu mau ngapain dengan batu kotak? Kamu mau bermain ya dengan batu kotak atau kamu mau ngapain? Iya, aku akan sembunyikan batu kotak dan aku akan mengambil 15 batu kotak. Dan aku akan sembunyikan batu kotaknya itu dan kamu harus mencarinya sampai dapat ya. Mengerti beruang kepala bola? Ya, saatnya aku akan pergi untuk menyembunyikan batu kotaknya. Oke, sekarang aku sebagai beruang bayi akan menyembunyikan batu kotak untuk beruang kepala bola. Ini dia batu kotak seperti itu, guys. Oke, saatnya kita mulai untuk sembunyikan batu kotaknya. Kalian gak bisa lihat ya, aku akan sembunyikannya. Ya. A few moments later. Oke, teman-teman. Tadi beruang bayi sudah menyembunyikan batu kotak ada 15, guys. Sekarang aku harus temukan 15 batu kotak itu, teman-teman. Sekarang saatnya aku mencarinya. Di mana saja batu kotaknya? Oke, let's go. Kita mencarikan bola. Mencari batu kotaknya, teman-teman. Oke, saatnya kita mencari ke. Mencarinya. Kita cari dulu batu kotaknya yang dia sembunyikan, teman-teman ya. Oke, kita mencarinya di sini, guys. Ini batu kotaknya seperti ini, guys. Ya, itu dia. Kita cari dulu ya batu kotaknya seperti ini, teman-teman. Kita akan mencarinya. Di mana ya beruang bayi sembunyikan batu kotaknya? Oke, kita mencari dulu. Di mana batu kotaknya, guys? Dia sembunyikan di mana ini, teman-teman? Oke. Wow, kita lihat dari atas ini dulu, guys. Oke. Wow, di sana ada batu kotak banyak sekali, guys. Yang dia hambur-hamburkan, teman-teman. Dia hamburkan sini. Wow, dia hamburkan batu kotaknya banyak sekali, guys. Waduh, dasar beruang bayi nakal. Dia hamburkan batu kotak ini sangat banyak, teman-teman. Oke, saatnya aku akan mencari batu kotak yang disembunyikan di mana ya, teman-teman. Oke, bantu Arlinya, guys. Untuk temukan batu kotaknya yang disembunyikan. Ada 15 batu kotak ya, teman-teman. Oke, ini dia disembunyikan banyak sekali, guys. Ini tinggal berapa di sini? Kayaknya dia sudah ambil semua dan dia sembunyikan yang lain, teman-teman. Oke, kita akan mencari. Wow. Wah, dia sembunyikan juga dalam air, guys. Oh, itu dia batu kotaknya, teman-teman. Ada dalam air. Ada satu, guys. Ada satu, teman-teman. Ada satu batu kotak dalam air tuh, guys. Oh, dia sembunyikan dalam air juga ya, teman-teman. Oh, ada dua, teman-teman. Ada satu lagi nih. Wow, ada dua ternyata. Sudah dua ya, teman-teman. Oh, tiga. Oke, sudah tiga, guys. Arlin sudah temukan tiga batu kotak yang disembunyikan, guys. Satu di, dua di air, tiga di sini, guys. Wah, ini dia, teman-teman. Kita bawa ke sana dulu, guys. Oke, kita bawa ke sini, teman-teman. Kita tunjukkan. Ya, sudah tiga batu kotak ya, teman-teman. Wah, ternyata ada tiga batu kotak yang disembunyikan, guys. Kita cari lagi ya, teman-teman. Dalam air ada dua, guys. Kita cari di sini, siapa tahu disembunyikan lagi di sini, guys, ya. Oke, teman-teman. Kita lihat lagi. Oh, nggak ada ya di sini, teman-teman. Oh, coba kita cari di sini dulu, guys. Oke, desa salju ya, guys. Gak ada. Di sini gak ada, teman-teman. Di sini, oh, gak ada juga, guys. Wow, Snow Valley, guys. Kita mau masukin Snow Valley, tapi kayaknya sih gak ada deh. Gak ada ya, guys, di sini. Kita coba lihat-lihat dulu, teman-teman. Ini ada tempat rahasia di sini. Siapa tahu dia sembunyikan di sini tempat rahasianya, guys. Kita masuk di sini. Oh, nggak ada bola di sini, guys. Bola. Nggak ada batu kotaknya, guys. Dia nggak sembunyikan di sini, guys, batu kotaknya. Kita cari lagi luar, teman-teman, ya. Di mana ya batu kotaknya disembunyikan, guys? Oke, nggak ada di sini ya, teman-teman. Di Snow Valley nggak ada, guys. Oke, kita cari lagi, teman-teman, di sebelah sana.
apakah ada guys? Kita cari dulu ya teman-teman. Di mana ya? Kita cari di sini, siapa tahu ada teman-teman. Oh nggak ada ternyata guys. Gak ada batu kotak, hanya ada bola yang besar guys. Oh siapa tahu ada dalam air nih, kita lihat. Kita mau menyelam dulu teman-teman. Menyelam, kita lihat. Aduh, ternyata nggak ada guys. Nggak ada di sini teman-teman. Oke, kita keluar dulu. Kita mencarinya lagi. Di sini nggak ada juga guys. Di mana ini sembunyikan batu kotaknya teman-teman? Wow, ada di ini dia teman-teman. Ada temukan satu lagi guys. Ya, sudah 4 Arlin temukan. Wow, ini sudah waktu, sudah menit keberapa nih? Arlin baru temukan 4. Padahal batu kotaknya ada 15 guys. Ada 15 teman-teman. Waduh, di mana lagi ya? Ini sudah yang keempat ya teman-teman. Keempat, waduh, ini kena lagi teman-teman. Wah, gimana nih? Ini batu kotak yang keempat. Waduh, ya. Oke teman-teman, ini batu kotak yang keempat ya guys. Kita cari lagi di sini, siapa tahu ada. Wow, itu dia guys. Ada batu kotak satu lagi di sini teman-teman. Yeay, ada temukan batu kotak lagi guys. Oke, ini batu kotak yang kelima teman-teman. Arlin temukan batu kotak yang kelima guys. Yes, Arlin temukan batu kotak yang kelima. Masih ada berapa lagi guys? Masih ada 10 lagi belum Arlin temukan. Waduh, masih banyak kali ya guys. Oke teman, kita cari-cari lagi di sini guys ya. Siapa tahu ada di atas sini teman. Wow, ada itu guys. Dia sembunyi di sini. Wow, sangat jelas sekali dia sembunyi di sini teman. Oke, Arlin sudah temukan ada 6 guys ya. 6 batu kotak. Arlin kembalikan dulu ke dia dulu teman. Kembalikan ke tempatnya teman. Ini sudah ada 6 batu kotak yang Arlin temukan guys. Aduh, si beruang bayi sembunyikan. Waduh, malah jatuh ke air teman. Ah, nggak bisa diambil pula. Aduh teman, malah jatuh di air guys. Aduh, batu kotak Arlin yang ke-6 ya guys. Oh, ada ini guys. Ada sana guys. Apakah kalian melihatnya? Ini dia teman, batu kotak. Wow, ada 2. Wow, 7, 8 guys. Wow, sudah ada 8 batu kotak yang Arlin temukan guys. Yes, sudah 8. Masih ada 7 lagi guys ya. Arlin sudah temukan 8 ini teman. Wow, ini dia. Arlin kembalikan lagi di sini guys. Kita ambil yang sana lagi ya teman. Kita ambil sana, kita kembalikan ke tempatnya guys. Oke, beruang bayi ini sembunyikan di tempat-tempat yang sangat sulit ya guys. Tapi kelihatan juga oleh Arlin teman. Oke, kita kembalikan ke tempatnya guys. Batu kotaknya teman. Oke, kita kembalikan batu kotaknya guys. Lompat, jangan sampai jatuh ke air teman. Yes, hampir jatuh ke air guys. Oke, kembalikan bolanya, batu kotaknya. Teman-teman, sudah 8 ya guys. Masih ada 10 lagi guys. Masih ada 10 batu kotak lagi teman. Waduh, di mana lagi ya? Di mana lagi batu kotaknya ya? Waduh. Di mana lagi batu kotaknya nih? Kita carikan batu kotaknya teman. Oh, ada sana teman. Wow, ini dia batu kotak yang ke-9 guys. Yes, Arlin temukan batu kotak yang ke-9. Ini dia teman. Yang ke-9 guys. Arlin sudah temukan batu kotak yang ke-9. Waduh, terlempar jauh sekali guys. Ini dia batu kotaknya guys. Kita kembalikan dulu ya ke tempatnya teman-teman ya. Jangan sampai jatuh ke air guys. Oke, yes, hampir jatuh ke air teman. Ini dia batu kotaknya. Sudah 9 ya. Masih ada 6 lagi guys. Ada 15 batu kotaknya teman. Wow, ada di mana lagi ya? Waduh, kita cari sini dulu teman. Sini apakah ada teman-teman? Kita lihat dulu di air. Ada atau tidak? Wow, ternyata ada di sini guys. Wah, ada batu kotak yang ke-10 teman-teman. Kan Arlin sudah dapat 9 batu kotak, ini ke-10. Waduh, ini gimana cara bawa naik batu kotaknya teman-teman? Waduh, oh Arlin ada ide guys. Kita naik lewat rumah kura-kura ya guys. Kita naik lewat rumah kura-kura, naik dan kita, waduh, hampir oleh kita naik lagi kembali. Kita naik lagi kembali guys. Oke, dan lompat, jangan sampai jatuh guys. Wah, akhirnya Arlin berhasil kembalikan batu kotaknya guys. Sudah ke-10 teman-teman ya. Masih ada 5 lagi guys. Di mana lagi ya teman-teman? Wow, batu kotaknya di mana lagi nih? Tolong. Ini sudah nggak ada lagi nih guys. Semuanya nggak ada lagi teman. Batu kotak ada 5. Kita tanya ke beruang di sini dulu guys. Tanya kepada beruang. Beruang. Beruang, kamu tahu nggak di mana batu kotaknya? Aku nggak tahu. Kan beruang baik suruh kita nggak bisa lihat. Jadi aku nggak tahu di mana batu kotaknya. Waduh, aku juga nggak tahu nih di mana batu kotaknya. Aduh,
Waduh, padahal aku sudah temukan 10 kurang 5 lagi, guys. Masih 5 lagi kita cari di sini loh dalam gua ini, guys. Siapa tahu ada batu kotaknya dalam gua ini, teman. Kita lihat dulu siapa tahu ada, teman. Wow, ada nih, guys. Ada ini, teman-teman, batu kotaknya yang ke-11, teman-teman. Ada batu kotak lagi, guys, di sini. Batu kotak yang ke-11, teman-teman. Kita lihat. Ada batu kotak lagi. Yang ke-11, teman-teman. Ini dia, teman. Ini dia batu kotaknya yang ke-11, guys. Tinggal 4 lagi, teman-teman. Tinggal 4 batu kotak lagi. Di mana ya batu kotak yang lain, guys? Waduh, gimana? Di mana batu kotak yang lain? Aduh, kayaknya sudah nggak ada nih, guys. Kita panggil aja deh beruang bayinya. Hello, beruang bayi, keluarlah. Di mana batu kotaknya, beruang bayi? Di mana batu kotaknya? Kamu keluar dong, beruang bayi. Beruang bayi. Hello, beruang bayi. Di mana batu kotaknya, beruang bayi pink? Kenapa berisik sekali panggil aku? Aku sedang tidur. Itu, aku gak temukan batu kotaknya lagi. Kan aku sudah temukan 11. Oh, kamu sudah temukan 11. Berarti kurang 4 lagi. Jadi kamu gak ketemukan 4 batu kotaknya lagi. Aduh, kamu parah sekali beruang kepala bola. Kan aku sembunyikannya hanya dekat-dekat aja, hanya gampang. Tapi aku sangat sulit. Tadi aku sudah mencarinya di mana-mana, gak dapat batu kotaknya. Oke, ikuti aku. Sini aku tunjukkan di mana batu kotaknya yang lain. Aduh, sini ikuti aku. Ini dia batu kotaknya, aku tunjukkan. Sini dia batu kotaknya. Ada nih, yeay. Ini dia batu kotaknya. Ada di desa gurun pasir. Di sini dia tempat batu kotaknya. Aduh, aku gak cari ke sini. Aduh, makanya cari dong di sini supaya kamu temukan tuh sana lagi ada. Kita lagi ke sini lagi. Di sini juga ada aku sembunyikan. Kamu sih nggak cari ke sini. Ini ada lagi. Ini 1, 2, 3. Sudah 3 ya di sini. Oke, kamu tidak tahu ya di sini 4. 4. Sini lagi. Ada di sini lagi. 5. Ada 5 batu kotaknya. Kamu tidak temukan batu kotaknya, ha? Kamu beruang kepala bola, kamu parah. Kamu gak bisa ketemu batu kotaknya, padahal sangat mudah dan tidak sulit batu kotaknya itu. Kamu, tapi tadi kan aku bilang hanya 15, tapi kok ini 16 batu kotak? Kamu sih katanya cuma 15, tapi ternyata ada 16 batu kotak. Aduh, kamu yang salah juga beruang bayi pink. Kamu katanya hanya 15 batu kotak, ini ada 16. Aduh, aku sudah cari-cari, ternyata batu kotaknya di sini di desa gurun pasir. Tadi kalau aku masuk ke sini kan aku temukan batu kotaknya. Aduh. Ya sudah deh, gak apa-apa. Yang penting harus aku sudah temukan yang lain-lainnya. Yes. Oke. Aku panggil dulu, mana beruang pinknya? Beruang pink? Beruang bayi pink, sini datang. Yes. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video Arlin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Nantikan video-video Arlin berikutnya ya di game-game seru yang lainnya. Dadah, bye-bye. Sampai jumpa. See you next video.